Seterusnya pada pagi ini kami nak bawa anda sama-sama saksikan ini ada satu pakej kisah rakyat Malaysia yang bertajuk Tanaman Bunga yang disediakan oleh pelapor kami iaitu Siti Nurul Husna Bokhari. Jom sama-sama kita saksikan. Tidak dinafikan ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan 2 tahun lalu memberikan impak kepada sesetengah peniaga. Bermula sebagai peniaga bingkai gambar, Rauzah Ahmad mula mengusahakan nursery menjual bunga sejak 3 tahun lalu dengan memberi fokus kepada tanaman orkid. Pengusaha Ayu Rauzah Orkid ini mula menanam lebih banyak spesies bungaan dan sehingga kini memiliki lebih 400 spesies pokok bunga dan ribuan pokok hiasan yang dijual di nursery yang terletak di tepi jalan ini. Nursery ini saya rasa dekat lepas COVID, sebelum COVID, sebelum KP. Sebelum PKP, saya dah buka nursery ini secara berperingkat lah. Tapi sebelum nursery ini sebenarnya kita menjaga frame, jual frame dekat Bandar Muar tu, Lorin Frame. Tapi masa kita beralih ke nursery ini bila Atang Fatah umur, rasanya macam bila dah umur macam ni sesuai untuk dengan tumbuh-tumbuhan lah. Rasanya lagi mesra alam macam itulah. Dalam Sufeka macam itulah kawasan ni. Sebenarnya kita sewa sebenarnya kawasan ni, bukan kita punya sendirilah. Sebelum ni tempat ni terbiar, jadi kita tengok ada potensi untuk dibangunkan. Kita jumpa pada tuan tanah ni untuk kita bina nursery lah. Sebenarnya kita bermulanya adalah memang kita okey lah, kita okey. Bila kita nampak pasaran okey tu, nampaknya macam kalau bunga ni lebih tahan lama. Tapi bila semakin hari pelanggan kita tu bertambah, jadi kita cuba bermacam-macam jenis lah. Ada yang tumbuhan berdaun, tumbuhan berbunga. Jadi bila orang datang ke tempat kita ni, boleh ada macam-macam lah lagi. Rasanya rasa seronok lah untuk diorang datang kat sini. Bagi mempromosikan bunga yang ditanam di nursery, Rauzah atau Kak Oja menggunakan laman sosial Facebook sekaligus menjadikan medium ini sebagai platform untuk menjual bunga, selain mendapatkan tip mengenai penjagaan bunga. Kalau kita tengok dekat Google ke apa, memang rasanya berjuta-juta kot bunga. Bila kita pergi sana tengok, ada bunga ni lain, ada yang setengah-setengah tu dia orang dah kahwinkan dan jadi lain, walaupun dari segi berarti yang sama kan. Jadinya rasa memang rasa seronok sebenarnya bila datang dekat sini. Kalau daripada pagi tu sampai ke petang, tak perasan masa tu berlalu kan, ada saja kerja nak buat. Mula menerima tempahan dari pelbagai pihak untuk menyewa pokok-pokok ini dalam majlis-majlis rasmi dan tidak rasmi. Kak Oja juga menerima pengunjung dari negeri berhampiran yang singgah bagi mendapatkan beberapa pokok bunga segar, termasuk beberapa spesies orkid yang ada di tapak semayan berhadapan Jalan Bakri Muar ini. Setakat ni penjagaan di sini ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah, sambutan tu rasanya dari ramailah dapat. Kadang-kadang dia orang tak tahu nak pergi, dia orang call saya kat mana location. Kita pun ada satu ada Facebook. Jadi dia orang boleh tengok situlah, insya-Allah. Kadang-kadang dia orang ni bila balik kampung kan. Jadinya bila balik kampung, di ruang nampak nursery kita dia singgah. Kadang-kadang daripada Kelantan, Terengganu pun ada. Sebab kadang-kadang dia orang pergi ada kenduri kendara kat sini. Tu yang sambil-sambil datang jugalah ke tempat kita ni. Baiklah, untuk anda yang bercuti mungkin datang ke Muar, jangan lupa untuk menjamu selera dengan makanan-makanan yang sedap-sedap. Contohnya macam mi Bandung, kita ada sate Muar dan sebagainya. Tapi lajaklah 10 minit sebab di sini kita ada satu nursery yang sangat besar. Untuk anda yang sukakan tumbuhan seperti orkid yang di tangan saya ni, ataupun banyak lagi tumbuhan bunga yang terdapat dalam nursery ini, jangan lupa untuk singgah ke nursery Ayu Rauzah Orkid. Okay.